Habisnya kamu berisik sih, Pi. Berisik gimana? Orang suara merdu begini. Harusnya kamu tuh bangga punya temen calon penyanyi terkenal. Terkenal gimana? Orang suaranya mirip kodok kejepit gitu. Beruang adalah hewan yang suka makan. Suka makan apa ya? Oh, suka makan tapi nggak pernah dibayar. Masa beruang adalah hewan yang suka makan tapi nggak bayar sih jawabannya? Ya iyalah, si kakak nggak pernah lihat tuh beruang kalau makan terus bayar. Kenapa sih, udah bener juga jawabannya? Iya bener sih, tapi kan ya udah sih nggak apa-apa, Pi, yang penting PR-nya dikerjain. Hujan datanglah sekarang, cuacanya panas banget. Sebutkan nama-nama ikan yang ada di laut. Gampang banget ini mah. Ikan kakap, ikan asin, terus satu lagi ikan bakar kecap. Iya, apa lagi sih? Ya masa kok jawabannya ikan asin sih? Nih ya, dia kasih tahu. Ikan asin, asinnya dari mana coba? Ya dari garam kali. Terus garam terbuat dari apa? Dari air laut. Hahaha, smart. Bener juga ya. Iya kamu ini. Oke, lupain tentang ikan asinnya. Coba Cika jelasin kenapa ikan bakar kecap bisa termasuk ikan yang ada di laut. Gini nih, kalau guru pas nerangin kerjaannya tidur mulu. Kan Cika tuh ya pernah makan ikan bakar sama ayah. Terus tuh Cika nanya, ya ikan bakar tuh terbuatnya dari mana? Terus ayah jawabnya dari laut. Pi, masa kalah sih sama anak SD? Pi, mau kemana? Palingan beli ikan bakar dan ikan asin. Epi ada-ada aja deh. Masa gara-gara ikan kecap jadi baperan gitu sih? Lanjutkan Elsa di bawah ini. Kambing mengembik ayam digeprek. Masa kambing mengembik ayam digeprek sih jawabannya? Ya suka-suka aku dong, Ay. Mau dibakar kek, mau digoreng kek. Kan kita hari ini mau makan ayam geprek. Hehehehe. Bisa gawat nih kalau di sini terus. Ay, mau kemana buru-buru amat? Gak tunggu ayam gepreknya matang nih. Beli es bentar. Hehe, ayah ada-ada aja. Wah, satu lagi nih tugas esainya. Gampang ini mah. Haus nih. Nggak tahu, bukannya tadi sama kamu di sini. Katanya beli es sebentar, tapi belum balik lagi. Apaan? Bikin kaget aja. Gitarku mana? Hah? Iya, nggak ada. Ya, gimana dong? Pasti ada yang ngambil nih. Sumpah lo ya. Bukan Cika pelakunya.
terus, kalau bukan kamu siapa dong? Nenek ketehe lah. Pasti dia pelakunya. Siapa emang? Pasti ayah. Hahaha, ya nggak mungkin lah. Tadi dia nggak bawa apa-apa kok. Terus siapa dong? Pasti Om Jae. Udah nggak salah lagi. Ya nggak mungkin lah Julaiha. Ayah aku kan lagi pergi beli burung. Sedih deh. Itu kan gitar kesayangan aku. Mana mahal lagi. Ada apa sih ribut-ribut? Ai, kamu gak ngambil gitar aku kan? Ya kali, enggak lah. Emang kenapa gitu? Gitar aku hilang. Terus siapa yang ngambil? Kalau aku tahu gak mungkin nanya kamu. Ya maaf. Sepertinya ada yang aneh. Sangat menarik kasus ini. Sika mau kemana? Sebentar. Detektif Cika. Wow. Detektif Cika, tolongin aku. Gitarku hilang. Tenang. Serahkan semuanya sama Detektif Cika. Ayo Detektif Cika, kamu pasti bisa. Aku harus mencoba dari kalian berdua. Loh, kok kita? Epi! Iya, saya. Kapan kejadiannya? Apanya? Ya hilang gitarnya. Ciri-ciri gitar itu apa? Kan kamu juga tahu, warna gitarnya coklat, Cika. Aku kenal bau ini. Bau apaan? Aku mencium bau minyak telon. Ayah! Iya saya, kenapa? Apakah kamu masih suka memakai minyak telon? Ya enggak lah. Misteri hilangnya gitar Epi sudah terpecahkan guys. Hei kalian! Ayo ikutin aku. Cika, udah ketemu tersangkanya. Apaan? Hayalah! Ini dia! Hah? Dede bayi? Jadi ini pelakunya. Kok bisa sih? Jadi gini ceritanya. Oh, jadi begitu ceritanya. Ini mah Dede Bayi ajaib main gitar ya. Tuh kan, bukan aku pelakunya. Hehe, iya maaf, Ai. Detektif Cika, makasih ya udah nemuin gitar aku. Detektif Cika gitulah.